terima kasih sekali atas sambutannya dari Bapak Ibu Kasat Satlantas Surakarta Karanganyar dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahmi ke sini, sharing, berbagi informasi dan apa namanya berbagi pengalaman. Di sini bukan memberikan ilmu yang luar biasa pastinya begitu ya, tapi kita harapkan dengan berbagi ini kita bisa membuat sebuah kerjasama ke depan yang lebih baik lagi dan lebih bersinergi lagi. Karena pada prinsipnya antara Satlantas dan Solo Pos FM itu sama gitu ya. Kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi beda dengan koran gitu ya. Radio itu sifatnya lebih ke akrab gitu ya, singkat gitu ya, segera dan mudah dihubungkan ke segera penjuru dunia. Informasi yang didapatkan ini nantinya juga diharapkan untuk memudahkan tugas-tugas yang terlepas di wilayah hukum Polres Karanganyar. Saat ini berada di samping saya, ini adalah anggota desa Pelatas Polres Karanganyar, ada Adinda. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Putu. Baik, selama kurang lebih 1,5 jam untuk mengikuti acara ini. Tanggapannya seperti apa dengan adanya kegiatan peningkatan kemampuan? Terima kasih Mas Tutu, saya untuk kegiatan pelatihan hari ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Karena untuk kami ini anggota Satlantas Polres Karanganyar ini kita dapat menambah pengalaman. Kita bisa mengasah kemampuan kita dalam menyampaikan pesan-pesan kita, apalagi pesan Kamsel cipta masyarakat dengan baik dan benar. Kesulitan apa yang dihadapi ketika anggota ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat? Tentunya kita juga sering menghadapi kesulitan, apalagi saat menyampaikan pesan-pesan. Kita kadang-kadang sudah menyiapkan, tapi dalam penyampaiannya itu ada sedikit terbungkuk, jadi kata-kata sering tidak bisa kita tata sendiri seperti itu. Jadi kesulitan itu sering dihadapi dan hari ini kita sampai lebih jam 11 nanti juga akan mendapatkan ilmunya. Ada harapan ke depan dengan kegiatan hari ini? Harapannya agar kita bisa menjalin kerjasama yang baik lagi dengan kelompok FM untuk melaksanakan kegiatan pelatihan seperti ini, bukan hanya hari ini saja. Begitu. Banyak akan lebih intens lagi ya. Iya, baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Bunda Dinda. Ya, selamat siang, Mas. Ya, dan Ika Wibowo.